pertama 00 1 7 1 2. Ada. Untuk mendapatkan door prize. Lapangan Semara 3 Cup 2023 Desa Bledu, Kecamatan Bledu, Kabupaten Batang bersinergisitas kepada kami selaku panitia. Dan perlu saya sampaikan lagi bahwa pertandingan turnamen ataupun kompetisi ini, jadi saya harapkan dari berbagai tim yang nantinya akan bermain di dalam turnamen sepak bola wanita di lapangan Desa Bledu Semara 3 Cup tersebut bisa menjaga ataupun bisa saling harmonis, menjaga situasi yang kondusif, junjung tinggi sportivitas. Lapangan Semara 3 Cup 2023 kami nyatakan dibuka. Terima kasih kepada Bapak untuk Pasir Ramadan. Sebagai berikutnya pengantinan jajar dari tim. Dewi dari Latik Women Gaduk dan juga angkat-angkat 11-an dari Tanah Muda untuk pada sore hari ini dipercayakan kepada Ivana. Luar biasa, nampaknya segar bugar di sana. Bung Wahyu sudah bersiap-siap untuk memimpin laga perdana ketika turnamen sepak bola wanita Semara 3 Cup mulai. Kita saksikan bersama pertandingan yang luar biasa, pertandingan yang dinanti-nantikan berdanya tim besar yang ada di Kabupaten Batang. Apakah dari Kecang Muda akan menumbangkan dari Blantik Women Gado, ataupun sebaliknya dari Blantik Women Gado akan menumbangkan dari Kecang Muda. Baik, penyanyi dan berbunyi menerangkan bahwa kiko babak pertama sudah dimulai pertandingan turnamen sepak bola wanita Semara 3 Cup 2023. Kali ini Jessica duel di sana. Luar biasa, masih ada sedikit berhati-hati, sedikit malu-malu tentunya untuk mengukur dan juga membaca pertandingan pada sore hari ini. Dan masih Kencan Muda dari ke belakang saja. Revo apa yang terjadi? Perbuatannya terus dilakukan di sana. Nadira, pasti Nadira utakan di bola, menarik-narik cari kawan di sana. Duel di pegaku oleh nomor punggung 11 daripada Blantik Women Gado. Ada Nadia Osa yang segini nampaknya apa yang terjadi saudara-saudara. Lemparan ke dalam untuk Kencan Muda sudah dilakukan 1, 2, 3. Jessica kali ini tarik ke belakang, ayam sekali.
salah umpan, salah pengertian, masih kencan muda menguasai bola, terlalu terburu-buru, angin. Wani, ancang-ancang, nampaknya ada sedikit instruksi daripada sang pelatih Bung Yayan dari Kencana Muda, berikan instruksi ini, Wani, wow, luar biasa, cukup keras tendangan dari sang gelandang yang dimiliki Kencana Muda, namun masih melebar, hanya menghasilkan tendangan gawang kali ini, ancang-ancang, sang penjaga gawang andalan daripada Platik Moment sudah dilakukan. Nomor punggung 6 di sana ada Peggy Soim, maksudnya terlalu lama, sudah saja dibaca Ivana kali ini, masih Ivana, pemain PSIS Semarang di usia 13 yang dimiliki Kencana Muda, luar biasa yang cukup sudah melalang buana di persepak bolaan. Timang-timang si kulit putih sudah dilakukan, sayang sekali stop kali ini, mencoba cari kawan melebar, nomor 34 yang dituju saudara-saudara, duel di sana ada Fani, masih Fani, oh maksudnya nomor 26, tarik saja ke belakang Anin, melebar, kali ini tarik ke belakang saja, tenang sekali anak-anak, asuhan dia yang bilang kali ini, bilang, masih bilang, oh, nampaknya kontrol bola tidak begitu tenang. Ini kali ini saudara, sudah dilakukan keras, namun dengan Ivana, masih Ivana terjatuh di sana, saudara-saudara duel, dengan gebukan pelanggan nampaknya, melebar, 1, 2, 3, terasa, Fani, masih Fani, melaik-laik, oh nampaknya kegelindang bal saudara-saudara. Apa yang terjadi, nampaknya sang kapten kesebelasan dari Kencana Muda, Ivana, merasa kesakitan di sana. Apa yang terjadi, nampaknya, oh luar biasa, nampaknya harus diberikan hadiah oleh Bung Wahyu, selaku sang penghakim. Dapatan pada sore hari kepada salah satu pemain daripada Blatik Bandung dan melakukan pelanggaran terhadap Ivana, menghasilkan tendangan bebas ancang-ancang yang dilakukan oleh sang ekspor dari Kencana Muda Tulis. Ivana sudah ada 1, 2, 3 rekannya yang sudah menunggu di sana. Wow, luar biasa, sayang sekali saudara-saudara, masih terlalu meleset melebar oleh nomor punggung di sana, hasilkan ancang-ancang juga kali ini, luar biasa nampilannya cukup bagus saudara-saudara, cari kawan, oh sayang sekali terlalu lama dibaca saudara-saudara kali ini. Apa yang terjadi, nampaknya bola terburu-buru keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Blatik Bandung, ancang-ancang dilakukan oleh nomor punggung 19 sana ada Melani, sudah dilakukan, oh nampaknya ada sedikit gangguan dari kaki di sana. Ivana kembali tarik ke belakang, luar biasa. Ani Jessica, wow, lagi-lagi masih bisa dihello oleh pemain belakang daripada Blatik Bandung, tarik ke belakang, tenang sekali Reva kali ini, umpan terobosan Ani, apakah masih kecakup saudara? Oh nampaknya oleh Kencana Muda saudara-saudara di sana ada Kirana, pemain kecil saudara angkat berbuah. Novi dengan sikapnya, Jasil yang ketuju, masih Jasita, angkat dan melebar, Ivana kembali berbicara ke Jasita, masih Jasita, putarkan di belakang, ini di sana, Firman berkendara, oh, nampaknya, masih Reva menguasai bola, tarik kawan, lebih di sana ada Anin, apakah masih kejago Anin, ini di sana saudara, nampaknya mopuk saudara-saudara. Luar biasa, nampaknya sudah terlihat tempat saudara-saudara para pemain dari kedua kesebelasan. Luar biasa, pemain ini genok. Many will, water break. Rolling break, Maren. Para pemain dari Kencana Muda itu maupun dari Blatik Bandung untuk skor masih sama-sama kuat 0-0. Tempat melebar di pada Bakti Ivana. Iya, saudara-saudara. Saudara-saudara. Ada gedik ngeblok remnya di sana saudara-saudara. Hadirkan serangan kali ini. Dilakukan oleh Nikita dan penjaga gawang. Cukup sekali ini cukup berbahaya.
anak-anak daripada Tentara Muda memainkan bola di area kotak yang cukup berbahaya, di area kotak penalti. Namun tenang sekali dari Tentara Muda kali ini, dibayang-bayang mainlah di sana. Ngirim di sana pasti mengasih bola, kembalikan diri, duel dengan 1-2 di depan. Masih Fani kembalikan ke arena di sana. Untuk bawa menerobota, jahit-jahit kembali di sana, saudara-saudara. Tari dua, tari celah, tari kesempatan, tari tengah, tari tengah. Wow, masuk saja saudara-saudara, tergelar tunggal dari Jess. Masih Jessica, Ipani kembali motor utama ke ibadah, kembali terobota. Tidak menerobot saudara-saudara, kamar pembunuh di sana. Ada angin, oh, lagi-lagi. Luar biasa, nomor punggung 16, ansang-ansang, siapa yang dituju, nomor punggung 8, saudara-saudara, luar biasa, kembali mengasih bola, Oim, masih Oim Yimi, sana, duel sana, angkat kembali ke Pani, oh, apanya, mengantani, lalu Pani, masih Pani, otak adik bola, luar biasa, gimana, masih Kirana, lebar, oh tidak dikawal, gimana, gimana, masih gimana, wow, wow, luar biasa, cukup terara dari mana, sang kapten kesebelasan dari Tentara Muda, namun dengan sikapnya, sang penjaga gawang andalan dari pelatih Gobladu timbang-timbang di kulit berangkat terbang, luar biasa kali serangan balik, dan dibangun oleh pelatih Gobladu saudara-saudara, masih menjadi jangkau oleh sang palang pintu, ke depan tangan nomor punggung 9 ada Reva kembali cukup berbahaya. Apa yang terjadi? Masih terbuka pelanggaran Dian, masih dia miring di sana saudara-saudara. Coba di jajah kedua pemain dari Tentara Muda cukup rapat di sana. Ini pertahanan daripada Tentara Muda cukup rapat sekali sehingga pemain-pemain daripada Gado-Gado agak sedikit kerepotan untuk menembus kali ini tendangan penjuru ansang yang dilakukan oleh dia. Jarak 1-2-3 ada poin, ada yang sedang berubah. Sayang sekali. Oh, luar biasa. 1-2-3. Nomor punggung 17 dengan dia ini. Kembali Jess. Lebar. Nomor punggung berada Stefan. Masih Stefan. Oh, sayang sekali lebar ke dalam tangan ini. Kembali ke Tanah Muda. Ansang-ansang. Sudah dilakukan Jessica menguasai bola di sekitar sana di bumbang ke depan Jessica. Hari ke belakang Kirana. 1-2-3 Fadi. Fadi ke belakang Jessica lagi. Tari ke belakang. Tari telah. Tari yang dua. Masih Jessica kembali. Luar biasa. Ipuan. Masih Ipuan. Oh, buang saja nampaknya surat-surat tidak mau resiko melari di sana. Tidak mau resiko dengan gawangnya dari gemburan-gemburan serang-serangnya dibunuh oleh anak-anak daripada Tentara Muda tulis saudara-saudara di grup A ini luar biasa. Laga perdana turnamen sepak bola wanita kemarin 3 Cup 2023 sudah dilakukan. Oh, apa yang terjadi saudara-saudara? Nampaknya masih menang saudara-saudara kali kembali. Tarik ke belakang saja Kirana. Wasi Kirana kembalikan saja Ipana kembali. Oh, salah Ipana. Saudara-saudara pasti bisa dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari Welet. Jessica, masih Jessica melebar. Ani yang dituju, masih Ani Rihil di sana. Tarik kawan, tarik ruang. Coba dibayang-bayangin dua pemain daripada Jessica. Ani masih bisa ada Jessica. Masih kembali ke bola. Oh, wawah, bukan pelanggaran. Ya Rabbi, ya salam. Wawah, no. Luar biasa apa yang kembali saudara-saudara. Kali ini bukan pelanggaran. Masih ngiri bersama. Oh, wawah kembali terjatuh di sana saudara. Apa yang terjadi? Luar biasa. Laga bawah penyisihan di grup A luar biasa cukup menghibur warga desa Bladu dan sekitarnya. Oh, nampaknya terburu-buru saudara-saudara mendukung ham daripada berada Koi. Koi kembali terburu-buru saudara-saudara di kota apa yang terjadi? Bola terburu-buru meninggal ke lapangan masuk ke lebar ke dalam. Kali ini untuk pelatih Women Bladu ancang-ancang. Siapa di sana yang dituju? Ada Dian, ada Koi, ada nomor 30 di sana. Sudah dilakukan angkat ke depan. Luar biasa kali ini mencoba dan Bladu. Terlalu rumah, masih bisa dengan Jessica kembali menghelo bola ke depan sana. Sayang sekali bola lebih dekat dengan pemain daripada Bladu. Apa yang terjadi saudara-saudara? Sesuatu yang cukup tenang yang dilakukan oleh Nadia. Kembali Jessica, kembali memutih bola di sana-sana. Duel dengan Nadia, saudara-saudara kelebar ke sana. Sang penjaga kawang andalan daripada Bladu Women Bladu. Timbang-timbang si kulit putar angkat ke depan. Lambung tinggi mengudara di sana. Datang saudara-saudara bola menuju. Sang penjaga kawang dari Tentara Muda dalam pelukan hangat.
Sedangkan kawan minimal kuning untuk kami kerja. Utanya kau saudara bola terbang. Keputusan yang cukup berhasil dilakukan untuk matikan bola yang akan menuju ke gawang yang terdekat menghasilkan tendangan penjuru untuk bagi Maun Gaduh yang dilakukan oleh nomor punggung 30 di sana sudah ingin berdiri membawa bola adalah dia sudah tahu uang rekannya yang sudah menunggu umpan yang dilakukan oleh dia tidak ada rekan-rekannya kita menunggu luar biasa. Kebetulan saudara muter-muter di sana, ngapainnya bakal masih kejangkau. Luar biasa, tidak penuh beban di sana saudara, karena tidak berhasil dan najak enak sekali. Sudah dilakukan angka ke depan, Jessica, angka ke depan, berbayang tadi wanita, tidak terlalu. Penjaga gawang dari Tanah Muda dan juga cantik Woman Gado yang begitu luar biasa pada sore ini memberikan tampilan yang untuk sang penjaga gawang daripada Tanah Muda di sana ada Nikita yang tidak berusaha maksimal mungkin, namun Allah berkehendak lain. Ini luar biasa. Tentunya pertandingan akan lebih seru. Tentunya pertandingan akan lebih menarik. Tentunya daripada kesan kita akan berkehendak, akan berjuang untuk mendapatkan kedudukan. Dan di sini daripada belakang-belakang tentunya akan mengambil kebuahnya. Namun tidak akan dengan kuatnya 1-0 yang terbentang mudah sudah dilakukan 1-2 perkebutan putra di sana. Now Jason kembali menguasai oleh Padi Woman berkontak Jason luar biasa. Lagi-lagi begitu sikapnya sang penjaga gawang tiga menunggu umpan yang dilakukan kembali pula dengan Ivana. Masih Ivana sayang sekali bata Ivana mereka lupa. Cus, ayo! Ini kali ini jatuh, angkat ke depan, buat yang satu buat kita ini. Masih ini, putar dari kolam, putar ke jalan, putar ke jalan. Tapi sekali luar biasa. Nampilan dari anak Gatis Gado, pemain satu ini tidak mengenal lelah. Tetapi saya ngotot, tapi luar biasa saudara angkat ke depan. Kita dilakukan di bayang-bayangi pergerakan daripada Van oleh pemain dari Gatis Gado angkat ke depan. Yang pejam ini saudara-saudara sudah ada untuk berhadian. Sudah ada. Ada hal yang sana. Apa yang terjadi? Lagi-lagi bola terburu-buru meninggalkan lapangan menghasilkan lemparan ke dalam. Angkat ke depan dengan saudara-saudara. Dan kapsu. Wow! Tidak mau resiko dengan gawangnya yang kedua kalinya yang tadi sempat dipukul oleh pemain dari Bali Bandung. Rekor sementara 1-0 keunggulan untuk anak-anak daripada Blanting Woman. Aduh, luar biasa. Apa yang terjadi saudara-saudara? Jangan dibang untuk Kencana Muda. Yes, umpan hilang Jessica. Di sana nomor punggung gajah ketujuh ada Fani. Kita lihat ke Fani melebar senang sekali panahan kali ini umpannya Arin bawa kembali masih Arin luar biasa 1-2 menjadi bayang-bayang pemain daripada bantuan saudara biasa pendek saja saudara dari Fana proses wow sayang sekali sudah dilakukan Arin oh kenapanya handball saudara-saudara. Jadi rahmat darmawan. Luar biasa sudah dilakukan saudara-saudara. Anin kembali 1-2-3. Periode ada Jessica. Terus. Ini di sana Anin. Jessica kembali menguasai bola melebar. Yes.
masih Jesin angkat ke depan. Ivana masih Ivana. Wow, luar biasa. Lagi-lagi masih belum bisa dijebol oleh sang kapten kesebelasan dari Kencana Muda. Oh, break panjang sudah berbunyi. Dapat bahwa babak pertama telah usai untuk skor sementara 1-0 keunggulan untuk anak-anak dari Latik Woman Gladuk. Orang yang beruntung. Ya. Siapkan tiket masuk dan cermati nomor undian yang sebentar lagi akan. Penonton dan juga para pendukung yang mau mengabadikan fotonya. Oh, ke sentimeter 360 derajat. Bisa foto dewekan, karo bisa foto bareng-bareng. Bisa berfoto bersama ataupun foto dewekan. Lihat tiket tanda masuk beruntung mendapatkan door prize pada sore hari ini. Langsung 3. God, hormati. Yang pertama 0017 1 2. Ada. Ada di Kelurahan Semono 3 di Desa Gedung Kendodo dalam pertandingan turnamen sepak bola wanita para 3 Cup 2023, di mana tadi di babak pertama antara Kencana Muda dan juga Pelatih Pom Gedung atas kerjasama yang cukup bagus yang dibangun oleh Pelatih Pom Gedung akhirnya bisa menjebol gawang yang ketiga kita skor sementara 1-0 keunggulan untuk anak-anak daripada Plastic Woman Gladuk. Digantikan Nadine saudara, tentunya masuknya Nadine akan merubah strategi pertandingan dari Kencana Muda. Baik, rupanya tidak berbunyi penerangan bahwa kickoff babak kedua sudah dimulai. Kali ini mencoba Kencana Muda, Jessica ada di tengah sekarang saudara Ivana kembali menguasai bola. Banyak sekali istana 1-2 juga disambut saja oleh sampal pintu andalan daripada Plastic Woman Gladuk, mencoba kembalikan dengan sempurna. Fani, masih Fani ini di sana. Ivana, masih Ivana, melebar, habis. Wow, ayah sekali umpan. Pergantian pemain. Pertandingan, Kencana Muda menguasai bola. Cukup menekan kali ini. Aneh, apa yang terjadi? Aneh, kenapa itu saudara? Tinggi sekali. Betul. Garis yang cukup luar biasa. Masyarakat tendangan bebas kali ini untuk Kencana Muda. Aduh, buat bakar sendiri untuk menekan laju yang dilakukan oleh sang eksekutor dari Kencana Muda. Ivana! Wow, luar biasa. Ruku terarah ke sana, namun masih meleset, sedikit melebar. Tapi kawan dijaga pisang. Jaga kawang andalan daripada Plastic Woman Gladuk, antang-antang sang palang pintu nomor 10 ada Melani. Pendek saja di sana saudara Melani. Kembalikan dengan nomor 10 gabungan di sana. Tarik-tarik di sana ada Jesin. Jesin masih menghasilkan gol luar biasa. Pemain terkini tadi sana itu di Kencana Muda. Manu kembali. Jesin! Jesin! Tarik juga. Ivana kembali masih bola. Masih Ivana. 1-2-3. Dari kawan. Dari celah. Ayam segera kotor-kotor. Oh, hai. Luar biasa. Begitu tidak menyangka penyundul di sana saudara. Bola mengarah ke rekan sang penjaga gawang timbang-timbang di kulit putar angka ke depan. Sudah dilakukan di sana bola lebih dekat nomor 15 Rejen Kirana. Kembali Kirana. Berbahaya saudara-saudara kali ini. Mencoba membangun serangan dari sektor kiri di sana.
melalui nomor 19 Melani. Anda di tengah jalan kembalikan sekitar 1, 2, 3. Pemainnya baru saja masuk di starter saudara. Buang saja. Yang bersiko nampaknya Novi. Novi kembali menguasai bola. Pani. Masih Pani. Oh, nampaknya angkatan dan Nadia. Bila di sana 1, 2, 3. Pani menguasai bola. Bola lebih dekat dengan Dian. Dian kembali nyibil menguasai bola. Umpan terobosan. Jessica. Ivana kembali menguasai bola. Masih Ivana. Ipanongkan saja dua pemain daripada Belanduk-Belanduk Kirana kembali menguasai bola. 1, 2, 3. Angkat ke depan. Luar biasa, luar biasa lah. Apa yang terjadi saudara-saudara? Kembali menguasai bola dari anak-anak kecan muda melalui Fani. Masih Fani melebar. Ani. Duel di sana saudara-saudara. Warga cukup kata tampaknya lampu muda sang palang pintu antara dari kecan muda. Biasanya tidak ada kecil yang ditutup. Duel di nomor 30 saja akan tes. Ivana menguasai bola. Bertumbuh ke sebelah sana dia kembali menggerakkan dua lapan maju kelemparan dalam posisi kentara muda angkat ke depan dan ada di Ivana dan kapten kesebelasan dari kentara muda dari kawan di sana luar biasa keras sekali di sana bola yang diberikan kepada Jessica namun lagi-lagi dipatahkan tetap oleh pemain dari pada belakang di kolam sementara kembali dari belakang menguasai bola sayang sekali kontrol yang berkayaan dan mengambil sedangkan bebas dari kentara muda. Apakah akan dilakukan ataupun dimanfaatkan dengan baik dari kentara muda? Kesempatan kali ini kita menyamakan kedudukan. Di sisi ada 1, 2, 3 rekannya dari sebelah kedua. Sudah membuat pasar jadi, sudah membuat pasar gini. Menghentikan laju bola yang akan menuju gawangnya. Antang-antang sudah bersiap-siap di sana. Dipanaskan pecah datang kapten kesebelasan dari kentara muda. 1, 2, 3 tarik kawan. Satu pendek saja. Begitu ramai demi penghibur saudara-saudara di mana kedua kesebelasan saling satu strategi saling serang tari telah tentunya untuk menciptakan gol dari masing-masing tentunya saudara lebar ke dalam hal ini untuk pelatih yang berjadu 1, 2, 3. Oh sayang kenapanya begitu ketat terhadap daripada kencana muda terhadap pemain dari pelatih Belanda apa yang terjadi lagi-lagi kontrol bola yang sudah diberikan dilakukan oleh kapten kesebelasan dari kentang udah di sana ada Ivana lempar ke dalam kali ini angkat ke depan nomor punggung 13 di sana dari pelatih Belanda di Kirana kembali menguasai bola masih Kirana sapu saja pemain yang berita termasuk daripada pelatih Woman Belanda kali mencoba mengatur serangan di sektor sebelah kanan di sana 1, 2, 3 melewati dada Reva Reva kembali kiri di sana luar biasa menguasai bola dikembalikan lagi diserbu lagi terkumpul di sana asik kumpul luar biasa sektor saudara bahaya kembali dia semua bola kental-kental terkait dengan Kirana dipotong saja saudara tenang sekali anak-anak Tuan Bungya yang bersedia ideal ini meski tertinggal 1-0 atas Tuan Tuan Bladun memang juang untuk menyamakan kedudukan atas ketinggalan 1-0 dari Pelatih Bladun ini apa yang terjadi lagi-lagi dibuang saja masuk ke lempar sampai saudara-saudara tenang sekali sang palang pintu adalah dari kencana muda Pelatih Tuan Bladun kali lempar ke dalam Ipana berbahaya kencana saudara menuju di belakang dengan teman di sana juga dalam melang kembali Kirana, panas. Luar biasa, lagi-lagi masih kancah di tengah jalan, saudara-saudara. Apa yang terjadi tenang sekali, oh agak sedikit bingung. Arah bola cara sapu saja, bila saudara-saudara. Hari kawan di sana, potong saja. Masih dikuasai kencana muda. Kirana kali ini. Ivana, tarik ke belakang. Coba memancing pemain-pemain dari Bandung-Bandu untuk keluar dari sarangnya nampaknya. Karena begitu rapat. Coba menyulitkan. Oh, apa yang terjadi luar biasa nampaknya. Berikan penanganan terhadap anak didiknya atau pemainnya yang sedang terkapar di sana saudara-saudara. Bang Mamat luar biasa. Oh, nampaknya. Di medis jadi luar biasa dengan sigapnya rekan-rekan dari Banteng Gondado dari tim medis memberikan penanganan juga pelayanan daripada pemain yang sedang terkapar saudara-saudara. Baik kali ini kembali ke pertandingan.
sudah dilakukan. Apa yang terjadi sebenarnya dengan sikapnya? Kita timbang-timbang di kulit putar angkat ke depan. Siapa yang ditunggu saudara-saudara? Lambung tinggi bola mengarah ke Jesse di sana. Namun lagi-lagi bola di sisa pukul 18 ada poinnya dari pelatih Komendado Kirana menghasilkan bola jadi luar biasa di sana saudara penampilan otak ada bola Iwela dan Jessica bayang-bayang nanti buang baik luar biasa keputusan yang cukup bagus yang dilakukan oleh sang balang itu. Informasikan untuk pertandingan besok sore di Kota Pecalungan yang akan berhadapan dengan tim dari Kali Pancur. Sudah dilakukan. Jessica Gerber, Irana Pali, Masih Jessica. Ulasan atau Jessica berputar bola yang cukup tinggi di sana saudara-saudara. Melalui ada CS ini terlepas dibantu saja di sana. Kemudian ada Radian cukup rapat. Anak-anak dari Blantik Woman Belado untuk menjaga gawangnya dari gemburan-gemburan dari serangan-serangan yang dibangun oleh anak-anak Kencana Muda Tulis. Tentunya kita lihat bersama daripada Kencana Muda untuk berjuang untuk menyamakan kedudukan atas satu pasal dari Blantik Woman Belado saudara-saudara. Bintang luar biasa. Lagi-lagi sang penjaga gawang Dewi, lagi-lagi dengan sikapnya mengamankan bola yang akan menuju ke gawang di sana. Orang-orang terus dibangun, kembalikan ke belakang di sana. Luar biasa, 1-2-3 angkat ke depan. Kembali ke tengah dan Rema, masih Rema kembali menguasai bola. Kirana, hari ke belakang di berikan ke Jessica. 1-2-3 Pani, kupas terobosan, Pani, saudara-saudara, nampaknya tidak begitu sempurna, masih terganggu dengan bukan saudara-saudara tendangan tidak begitu kurang dilakukan. Masih terlalu mudah saudara-saudara, bola kali ini kita putar Kirana, masih Kirana, umpan terobosan Pani kembali saudara-saudara, tarik ke belakang saja ada Stefani, apa yang terjadi? Dian maksudnya masih Dian, Welisana Dian. Oh, antik sekali pemain satu ini tidak mengenal lelah. Saudara-saudara dipotong saja oleh Kirana. Apa yang terjadi? Luar biasa dengan sikapnya Nadia di sana. Jessica kembali. Potong Ivana. Ivana menghasilkan bola. Sangat terkejut. Sayang sekali. Dari Blantik Belado nomor 12 sudah keluar. Masuk juga nomor punggung 10. Lempar ke dalam. Untuk pelatih gelodong ancang-ancang siapa yang dituju saudara-saudara berada nomor 26 yang pemain yang baru saja masuk menggantikan ila saudara-saudara kembali masih pelatih gelodong menguasai bola terpetar-petar di sana. Apakah dari Kencana Muda kita menyamakan kedudukan atas pelatih gelodong kembali apa yang terjadi bukan kepercayaan saudara apu saja Adi luar biasa Jessica biasa dengan tendangan umpan tanya melebar jatuh yang ditutupi jadi pemain kecilista yang dikirimi ke tanah muda tarik ke belakang menang sekali ada Ivana menguasai bola luar biasa melebar jatuh dari pemain daripada batu-batu Ivana pemain yang cukup bagus yang dilakukan tarik ke belakang Kirana yang ditutup 2-1-2-3 yang baiknya dia kolonara kali ini masih membangun serangan dengan lagi membangun rumah tangga sudah dilakukan dari 1-2-3 dipotong saja tarik ke belakang dikompromen diteruskan dicoba memasuki pemain-pemain daripada batu keluar dari sarangnya bola lebih oh terpetar-petar di sana bisa kenampaknya Arba menggunakan ke pelawung yang dari Nadia kembali ke belakang Ani Ani masih menguasai bola menekan mencoba dibayang-bayang oleh Nadia Ani masih Ani seluruh cukup mengalami sana Ani angkat cepat oh begitu tanggung saudara-saudara sudah dilakukan luar biasa lagi-lagi luar biasa tendang 11 yang dilakukan oleh Fani saudara-saudara kemudian Sony kampaknya sekarang mengangkat waktu begitu berputar saudara-saudara hingga menghubungkan anak-anak daripada Al-Tuhan Bunga yang bersedia luar biasa Ani 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 Ani
Panik, 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 luar biasa, teman,
lari ke belakang bola dikembalikan saja. Kabur ruang tiga, Stefani, masih Stefani. Bayang-bayangi, sayang sekali apa yang terjadi terhadap Nabi. Nabi kembali, tim medis. Mohon untuk tim medis memberikan pemain yang sedang terdapat di sana. Berbayangkan ini saudara. Berbayangkan. Masih saudara kencana muda. Masih kencana muda masa. Oh.